Pemirsa, seorang kakek 52 tahun ditangkap polisi atas dugaan pencabulan anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku melakukan aksi bejatnya di sebuah gang di dekat sekolah korban. Pria parubaya ini diamankan petugas kepolisian dari sektor Cilincing, Jakarta Utara atas dugaan pelecehan seksual terhadap ACM, seorang anak di bawah umur. M ditangkap atas laporan dari ibu korban yang sebelumnya mendapat informasi dari seorang saksi yang tak sengaja melihat aksi bejat pelaku. Ironisnya, pelaku tega melakukan pencabulan dengan mengiming-imingi uang Rp5.000 kepada korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Petugas kepolisian yang menerima informasi tersebut segera bergerak dan mengamankan pelaku yang ternyata merupakan penjual mainan di dekat sekolah korban. Bapak ini adalah penjual mainan, di mana anak ini sering pengakuannya dia ada lewat-lewat gitu. Mungkin mau beli, tidak punya uang. Itu cap terolah sama bapak ini. Kalau mau uang, ya dipegang dulu. Atas ulah bejatnya, pelaku diancam pasal tentang pencabulan dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Boy Mardo, Yesika Marpaung, MNC Media, Jakarta.